Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pendidik. Kali ini saya membuat satu permainan untuk pembelajaran kita di kelas. Ini mengadopsi sebuah permainan di televisi yang pernah tayang di tahun 2000-an, yaitu Who Wants to Be a Millionaire, dan saya adopsi dan saya jadikan Who Wants to Be a Crash Champion. Jadi permainan ini terdiri dari 15 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama dengan nilai 5 itu adalah pertanyaan dengan tingkat kesukaran yang sangat mudah, dan nilai 100 atau soal ke-15 itu adalah soal dengan tingkat kesukaran yang sangat susah. Jadi permainan ini bisa dimainkan dengan individu ataupun dengan kelompok di dalam kelas, tergantung bapak dan ibu guru menggunakannya. Semoga nanti menjadi inspirasi bagi bapak dan ibu, dan semoga permainan ini menjadi permainan yang dapat dibagikan ke seluruh guru yang ada di Provinsi Kalimantan Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya.